dan Satlantas Polresta Jambi melakukan kegiatan razia rutin kendaraan roda 2 dan roda 6 di Simpang Beringin, Kota Jambi. Operasi razia dilakukan secara berpindah-pindah dan tetap dalam lingkup wilayah hukum Satlantas Polresta Jambi. Kasubdit 1 Turjawali Satlantas Polresta Jambi Ibda Suyadi mengatakan, dalam melakukan razia Satlantas Polresta Jambi mendapati beberapa pelanggaran, seperti untuk kendaraan roda 2 banyak pengemudi yang belum memiliki surat izin mengemudi, tidak menggunakan helm saat berkendara dan tidak menggunakan plat nomor kendaraan. Dan untuk pelanggaran kendaraan roda 6 melintas tidak sesuai dengan ketentuan. Kami dari Satlantas Polresta Jambi saat ini sedang melaksanakan kegiatan operasi rutin kepolisian dari Satlantas Polresta Jambi. Ya, saat ini untuk penindakan STNK berjumlah 15 lembar, untuk SIM 2 lembar, untuk kendaraan roda 2 2 buah. Untuk kebanyakan belum memiliki surat izin mengemudi, ada juga sebagian yang tidak menggunakan helm, tidak memasangi tanda nomor kendaraan bermotor kendaraannya, dan kendaraan roda 6 yang melintas tidak sesuai ketentuannya. Dari Jambi, Firdaus Tribrata TV. Salam Tribrata.